Penyebab pada tewasnya besok pada tanggal 25 sampai dengan 30 November 2019 akan diadakan turnamen kejuaraan antar klub se-Kabupaten Pati yang diselenggarakan di Gor Pesantren Pati. Ya, dimohon untuk semua klub di Cakenan ikut serta mengikuti pertandingan kejuaraan klub di Kabupaten Pati U15 dan U17. Pertandingan di babak yang kedua, di set yang kedua ini antara Hasan Putra Tambang Mulia melawan Bintang Mas Bunga Serejo. Masih menguasai bola Bintang Mas Bunga Serejo, umpannya sempurna, kembali terjadi sepakat namun belum berhasil. Lagi-lagi Ulul kurang menyempurnakan umpan dari Rambi. Masih Teguh Santoso. Keras tadi sejar Teguh Santoso, kontrolnya sempurna. Penempatan bola cukup baik. Masih Teguh Santoso. Lagi-lagi kurang sempurna sepak dari Teguh Santoso. Dihadang oleh Molten dan angka bertambah untuk Bintang Mas. 1-1 untuk Hasan Putra. Ya, masih sempurna. Lagi-lagi kita luar biasa dari pemain muda Bintang Mas Bunga Serejo dengan nomor punggung 12 Eka Kuswanto dan bisa bukan sempat kerasnya untuk Hasan Putra. Ternyata di bawah suasana ternyata sampai baru Suslanda tidak bisa melewatkan remis. Keras dari sejar Rene diusamkan kebenaran dan Bintang Mas Bunga Serejo. Pertahanan cukup baik. Lantrolnya kurang sempurna. Lagi-lagi sepanjang keras terjadi dari Hasan Putra. Masih ingin dikembalikan dari Bintang Mas Bunga Serejo. Tapi masih berbelum beruntung. Poin bertambah untuk Bintang Mas Bunga Serejo. 3-2. Remis. Keras dari sejar Rene. Masih juga belum diperankan oleh Bintang Mas. Kembali terjadi akhirnya gagal bola kira sempurna dari nomor punggung 7 Hasan Putra. Angka kembali bertambah untuk Bintang Mas 3-3. Sutiano Sob Rasa Risa dari Sutiano kembali hadir. Kata keras dari pemain muda Bintang dari Hasan Putra ini memperlihatkan dan mempertontonkan sepak kerasnya, menambah perolehan angka untuk Hasan Putra 4-3. Ya, kontrol yang kurang maksimal dari Bintang Mas menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih poin dan hingga angka bertambah untuk Hasan Putra 5-3. Ulul, malang saja sejari Ulul, dikembali lagi-lagi sepak keras satu dari Bintang Mas, tapi masih jatuh hadang oleh Hasan Putra. Kembali penempatan bola dari Merifat, menambah keperolehan angka untuk Bintang Mas 4-5. Merifat keras tadi sejadi Rufail terima dengan baik kontraba. Kembali terjadi sepak keras dari Teguh, namun masih bisa dihalau oleh Dalton dan angka kembali bertambah untuk Bintang Mas 5-5. Masih Rufail keras lagi sejadi Rufail, kontrolnya cukup baik, kembali hadir. Pengertian dari kombinasi pertahanan dari Hasan Putra, angka kembali bertambah untuk Bintang Mas 6-5. Momentum sementara Bintang Mas dengan perolehan angka 6 dan Hasan Putra 5, tertinggal 1 poin Hasan Putra dari Bintang Mas. Pasar Belu Semangka, Semangka punya Pak Maman. Hai, apa kabar semuanya? Kami ucapkan selamat datang. Masih Bintang Mas memimpin dengan perolehan angka
5-6 masih Nuri Faisal. Ya, masih Nuri Faisal. Terlalu kerasa dipukulan dari Teguh sehingga sanggup mencekel pertahanan dari Bintang Mas Jinga Serco. Angga kembali berbalik arah ke Hasan Putra. 6-6 Budi Set kembali terjadi. Luar biasa sekali sepak keras dari Hartono. Tak disangka-sangka tak diduga-duga dan menembus pertahanan dari Hasan Putra menjadi skor sementara 7-6 Hartono. Ras tadi sebenarnya telah kembali. Kembali terjadi kesalahan kombinasi serangan yang janggal dari Hasan Putra bisa dipatahkan pemain dari Bintang Mas Bunga Serga memimpin sementara dengan 2 poin memimpin Hasan Putra 6 dan Bintang Mas 8. Yang kedua di babak yang kedua ini telah dimulai antara Hasan Putra tambah belia melawan Bintang Mas Bunga Serco memimpin sementara perolehan angka 8 untuk Bintang Emas dan 6 untuk Hasan Putra. Kembali terjadi Teguh Santosa melatih bola begitu saja karena umpannya kurang akurat dari Hasan Putra diperolehkan oleh Bintang Mas 1 begitu saja angka bertambah untuk Bintang Mas Bunga Serco 9-6 Adrian yang kurang baik dari Hasan Putra sempat yang tidak begitu keras namun masih susah dikembalikan. Ternyata Oscar kacur pertahanan Hasan Putra oleh Bintang Mas Bunga Serco. Apakah pertandingan pada malam hari ini akan dimenangkan oleh Bintang Mas Bunga Serco dan ataukah kembali berbalik arah ketua Superman? Terjadi sepak dari Teguh berhasil sudah angga kembali berputar balik kanan balik kiri balik belakang bertambah untuk Hasan Putra 7-10 masih Surasa tentang tadi dari Surasa kembali terjadi Teguh Santosa menyepelak bola dengan begitu saja tapi berhasil menambah perolehan angka untuk Bintang Mas menjadi 11-7 Teguh Bocosat alang gagal terjadi jaga kembali terjadi kurang sempurna. Ese-ese Indonesia satu sosok mangkat bermaghrib ya. Iya masih Bintang Mas memimpin bola. Iya ternyata masih bisa dikontrol bola dan kembali terjadi sepak bola Bintang Mas dengan Ekasi Swasta. Sepak bola dari Ejasa semangat diucapkan dari pemain pertahanan Hasan Putra sehingga angka kembali bertambah untuk Bintang Mas 13-7 sudah sempurna tadi terlalu mengepalakan bola sehingga tidak sempurna dan tidak memasuki lapangan dari Hasan Putra angka kembali terbalik arah untuk Hasan Putra 8-13 masih kontrol yang cukup baik dari Bintang Mas dikembalikan begitu saja kembali ulul luar biasa ini penempatan bola cukup baik dari pemain muda dari Hasan Putra angka kembali bertambah dari Hasan Putra 9-13 masih Teguh Sat terjadi kembali kombinasi pertahanan yang sangat luar biasa dari Bintang Mas lagi-lagi Teguh Santosa menghujamkan serangan bertubi-tubi dari Hasan Putra angka kembali bertambah untuk Bintang Mas 8-14-9 Teguh Set rasa disegel Teguh kontrol yang kurang baik dari Hasan Putra lagi-lagi terjadi serangan bertemu dengan Hasan Putra ada-ada serangan pada malam hari ini dari Hasan Putra di akhir-akhir oleh tim Bintang Mas Bunga Serca
Iya, masih Bintang Mas memimpin dengan perolehan angka 15.9. Optimis hadir sepakra dari ini, tapi masih bisa diperhatikan oleh Bintang Mas. Lagi-lagi penembakan bola cukup baik. Kurang baik dari Hasan Fitra. Akhirnya capek juga. Iya, memimpin sementara dengan perolehan nilai 14 untuk Bintang Mas. Hanya seribu dan sembilan untuk Hasan Putra tambah nilai. Sesi yang kedua ini antara Bunga Serja melawan Tambang Mulia, Hasan Putra melawan Bintang Mas. Apakah pertandingan akan dimenangkan oleh Bintang Mas ataukah berbalik arah? Masih Hasan Putra. Kembali terjadi sepakra dari Rere, tapi masih bisa berhasil dipertahankan oleh Bintang Mas. Lagi-lagi dibuang begitu saja. Sendesa, tegesan desa, semangatnya luar biasa dari tim Bintang Mas. Bunga Serja nampak sekali. Hei, nama pendukungnya dari Bintang Mas, pendukung dari Hasan Putra. Iya, luar biasa sekali. Kembali hadir sepakat dari ini, tapi masih juga dihalang oleh teman Bintang Mas. Bunga Serja lagi-lagi angka berbang tambah untuk Bintang Mas 18.9. Masuk teguh Santo Soso. Kombinasi pertahanan yang luar biasa dan serangan yang cukup baik dari kedua belah tim. Kembali hadir sepakra dari Rini. Ada apakah Rini? Kembali ke sepak tadi masih bisa dihalang-halang oleh pemain Bunga Serja. Masuk teguh Santo Soso. Keras dari segar teguh Santo Soso masih juga dipertahankan oleh pemain Hasan Putra. Lagi-lagi ini sepakra dan penempatan bola cukup baik dari pemain muda Hasan Putra. Menambah peran angka di Hasan Putra 10.19. Arifin Sok. Keras dari segmen Arifin kontrol yang kurang baik dari Bintang Mas, tapi masih bisa sempurnakan dari Hasan Putra. Lagi-lagi ini membuat kebutuhan oleh tim dari Bintang Mas dan menambah angka untuk Hasan Putra 11.9. Masih Arifin Sok. Keras tadi sekali dari Arifin diterima dengan baik. Masih sama. Kontrol yang cukup baik dari Hasan Putra. Kembali terjadi kesalahan dari Bintang Mas. Bola disiasiakan begitu saja dan akhirnya angka pertama untuk Hasan Putra 12.19. Semakin mengejar bertempur jalan Hasan Putra dari Bintang Mas. Kembali terjadi kesalahan. Angga hadir untuk Hasan Putra 13 dan Bintang Mas 19. Tertinggal 6 poin Hasan Putra dari Bintang Mas Bunga Serja. Ya, ucapan terima kasih kembali hadir kepada Ketua PPVSI Kabupaten Pati dan juga Tony Kabupaten Pati, Bang Raid Indonesia BPR Kecamatan Jagenan BPK Kabupaten Pati, dan juga Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Jagenan. Kami ucapkan terima kasih. Ya, masih sama di sesi yang ketiga ini, pertandingan melawan Hasan Putra melawan Bintang Mas Bunga Serja. Masih Hasan Putra. Arifin Sep kencang dari segeri Arifin, masih juga ditantra. Kembali hadir sepai keras dari Nur Rifai. Masih juga lagi-lagi menghujamkan sepak keras namun belum berhasil. Angka kembali berbalik anan, berbalik kiri, berbalik belakang untuk Bintang Mas 20-13. Efesus Wanteca kembali hadir. Rini, sepak kurang keras dari Rini. Kembali terjadi penembakan bola yang cukup baik dari Bintang Mas, dilakukan oleh Merifai dengan nomor 11. Angka kembali bertambah untuk Bintang Mas.
21-13 masih UPC Suwan Besok tentang dari sebelah UPC Suwan kembali ini sangat luar biasa teknik penempatan bola dari ini bukan cuma sepak-sepak terasa yang ditunjukkan tapi juga skill penempatan bola yang cukup baik Reni Sof Abdullah masih Teguh Santosa kembali atur kurang sempurna tadi bola pun cuai dan akhirnya Bintang Emas menambah angka untuk perolehan kedua ini 22-13 pergantian pemain dari Hasan Putra nomor punggung 1 dengan 9 ya masih Setiano kencang dari Sabari Setiano masih bisa kembali terjadi sepak gerak dari Hasan Putra kontrol yang cukup baik dari Bintang Mas tuntal lapangan masuk tuntal lapangan iya dengan betul tal lari dah ayo fill tal iya yang kering apa yang kering kayu iya yang cermat tidak apa-apa iya rupanya kok gue mal masih sama mal. Antara perantara dari Bintang Mas dan Hasan Putra kata Boya yang sementara memimpin kembali terjadi kombinasi serangan yang luar biasa dari Bintang Mas Bunga Serejo nomor punggung sebelumnya rival menghujatkan sepak kerasnya angka pertama 23-15 Nurfal Sof tentang tadi sebagai Nurfal lagi-lagi Sereset belum bisa menambah peralahan angka itu Hasan Putra angka pertama untuk Bintang Mas 24-15 mana pendukung dari Hasan Putra dari Bintang Mas kembali terjadi sepak gerak dari lagi-lagi sepak gerak tapi masih belum beruntung dari Bintang Mas Bunga Serejo angka kembali berbalik kanan berbalik kiri untuk Hasan Putra 16-24 Budi Sof rasa di sebelah dari Budi masih bisa dikontrol oleh teman lagi-lagi hadir Teguh Santosa mengakhiri pertandingan di babak yang kedua ini dengan perolehan angka 25-16.